Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara membersihkan AC sendiri. Dan di sini saya menggunakan produk AC cleaner yang bisa kalian beli di online shop. Dan ini saya beli di Shopee harganya Rp23.000. Oke, dan sekarang mari kita memulai step by stepnya. Yang pertama kita nyalakan dulu mobilnya dan AC-nya kita nyalakan cukup di angka 1 saja sampai sekitar 3 menitan. Dan setelah 3 menit kita langsung matikan AC-nya. Teman-teman harus paham kalau matikan AC itu harus yang ini dulu ya, jangan yang di blower karena itu bisa membuat AC cepat rusak. Oh ya, untuk memasukkan ini ke dalam kisi-kisi sebaiknya kita matikan mobilnya dulu. Karena untuk mengantisipasi jika terjadi korsleting dalam kelistrikan. Untuk selanjutnya kita pasang ini pralon AC cleanernya seperti ini. Lalu kita kocok-kocok sampai kira-kira sudah cukup lah ya. Dan selanjutnya kita buka tutup kisi-kisi AC lalu kita semprotkan begini saja teman-teman. Nah, seperti ini. Cukup. Yang tengah juga. Cukup. Yang sini, teman-teman. Selanjutnya, kita kasih yang paling kiri, teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman, jadi prosesnya seperti ini, busanya mencair ya, mencair ke dalam, dan disitulah proses pembersihan kotoran-kotoran dan debu-debunya ya. Ini lihat udah masuk semuanya, kita tinggal tunggu aja sebentar teman-teman. Dan selanjutnya untuk membersihkan yang bagian filter udara kita harus buka lacinya dahulu. Dan cukup gampang ya guys bukanya. Ini ada pengaitnya, pengait yang tidak terkunci pakai itu apa sekrup gitu, gampang jadinya. Nah, nih kanan kiri. Oke, kita langsung buka aja. Caranya ini cukup ditekan dua-duanya. Dua-duanya yang ditekan sama bawahnya sini ya. Jadi guys, ini sudah terlepas dan selanjutnya kita buka ini filter AC-nya. Gampang banget, ini ada pengaitnya, kita buka kanan kiri ya. Nih, jadi di sini itu ada kipas atau blowernya dan kebetulan mobil saya ini filternya saya buang karena sudah jelek banget dan sekarang ini menunggu pesennya datang gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung masukkan AC cleaner ke sini guys. Jadi teman-teman kita bisa lihat sekarang busanya sudah tinggal sedikit. Oke. Ya seperti ini ya. Dan kita langsung saja nyalakan mesinnya. Lalu kita hidupkan AC sama blower, cukup satu aja. Jadi baunya itu kayak obat, guys. Langsung meresap yang ini. Ini baunya sangat meresap sekali ya, kayak obat. Tapi emang seperti itu prosesnya.
dan kita tunggu sampai busanya habis. Dan setelah itu berarti sudah selesai, guys. Oke, cukup sekian tutorial cara membersihkan AC dari saya. Jika ada yang kurang paham bisa komen di kolom bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.